Kalau cerita betul Pak Kim kena lapang dada lah. Tapi wallahualam, andai kata rasanya ada dua orang, dua grup yang akan bawa keluar ni nanti. Akan paksa dia keluar. Masalahnya suka sama suka Pak Kim. Bukan buat benda terlarang ke gaduh apa, tidak. Suka sama suka, jadi dia tak nak keluar. Dia main tarik tali lah. Memang muncul depan kita orang. Sihat, sihat walafiat lagi Syah Asraf ni. Cuma darah dia kurang. Sebab apa? Dekat alam sana dia nampak makanan dia sedap, tapi dekat alam sini sebenarnya dia makan siput. Yang dia makan tu siput. Kita siap jumpa kulit siput tu kat tempat dia apa semua kan. Jin tu siap tunjuk ni makanan dia. Tapi dekat sana dia tak tahu yang dia makan tu siput. Dia tak tahu yang dia duduk tu celah batu, celah kayu. Tapi bukan alam kita lah. Cuma dia tak nak balik lah. Wallahualam, andai kata dia dah kahwin ke dengan jin tu, tak tahu lah. Sebab jin tu tak ada agama, jin betina. Semalam ada juga buat unding paksa kan. Gila apa, minta salah seorang daripada kita orang buat pertukaran. Kiranya ganti tempat Ashraf. Pak Kim faham tak maksud dia? Kemungkinan Ashraf ni dia dah nikah dengan jin. Ashraf ada. Cuma dia bukan dekat alam kita lah. Dia dekat alam sana lah. Dah nak buat pertukaran, takkan pergi tiga balik dua kan? Memang tak lah. Aku dah buat pertukaran, malas nak paksa-paksa ke apa. Malas nak orang cakap kita nak kereh, nak bunuh ke apa ke. Itu agaknya semua perawat-perawat yang pergi. Sebab dia makhluk Allah. Lagi yang jadi masalah ni, suka sama suka. Ashraf ni dia tak nak balik sini. Lepas tu kita dengan mak dia, bini dia apa semua, dapat kontak apa semua. Mak dia sini bagi tahu mak dia pernah mimpi Ashraf tak nak balik 3 hari lepas tu. Acap ni dia tak nak balik sini. Dia bukan buat salah apa pun, tak ada. Ni bodoh lah, bodoh-bodoh. Bodoh tak fikir anak, tak fikir bini, tak fikir mak apak. Dia lah yang bodoh, tak boleh fikir. Dia asyik duduk kat sana. Dia asyik. Dia hilang dekat batu putih tu. Orang duk cari dekat trek atas, kat gua kandu. Gua kandu Amy dah masuk habis lah semalam. Daripada pagi sampai pukul 3 petang. Lepas tu pukul 4, itu yang masuk batu putih tu. Sampai ke malam. Gua kandu tu cuma tempat dia bergerak ikut perjalanan daripada alam ke alam. Jin tu bawa. Kat gua kandu tu bunian ada lah, jin tak ada. Jin dekat bawah atas tu bunian. Kalau kat batu putih tu ya jin. Kampung bunian pun ada. Cuma tu lah, nak bawa keluar macam mana Pak Kim kalau dia tak nak. Jalan buka, pintu kita orang buka, rumah benda tu kita orang nak jumpa. Jalan antara alam dia, alam jin ni, dengan alam syadah ni, kita orang dah, apa orang cakap, dah itio, memang dah buka. Dengan izin Allah, memang dah buka. Tapi yang jadi masalah sekarang ni, Acap tak nak balik. Kalau nak berunding dengan jin tu tak boleh, sebab dia memang minta ganti Acap. Tak tahu, kemungkinan dia dah bernikah, dia dah berkahwin dengan jin ni. Jadi kalau isteri ni, kalau orang nak ambil suami dia, dah tentu tak bagi tu. Mesti kena ada ganti jin. Jin tak ada agama. Jadi dia minta pertukaran Acap dengan orang ni. Anda kata berlaku pertukaran, katakanlah kita akad kan. Akad pertukaran tu, Acap timbul, orang ni hilang. Depan mata lah hilang. Macam tu. Itu cerita betul. Itu Pak Hakim jangan duk sebar kat orang apa, sedar. Sebab memang ada Ustaz-Ustaz Abdullah apa semua pergi. Cuma kita ni low profile lah. Orang pergi semua berjubah. Kita orang pergi ni macam orang kampung pergi menori getah. Kalau boleh tak nak beritahu kat orang. Ada tu, kalau Pak Hakim tengok dalam grup penjejak alam mistik gaib. Ada mamat tu, kita orang cakap dah, Alung tu, mamat tu kan. Mamat ni dia ikut, dia nak ikut sekali. Kita orang terserempak kat gua kandu. Dah cakap kat dia dah, kami kalau boleh nak bersembunyi tia ni. Rupa-rupa dia tangkap gambar, dia upload kat dalam Facebook. Pak King kita tengok. Amy berdiri 3 orang, Amy, Rejam dengan kawan Amy Askar.
Kita orang buka, buka jalan kat Kanduru nak tengok betul-betul. InsyaAllah. Dia kata Ashraf, Ashraf ni dia nak keluar, insyaAllah boleh keluar dalam masa 3 hari lah. Tapi yang jadi masalahnya dia tak nak keluar. Sekarang ni semua tetap dia. Andai kata bukan tak boleh paksa, bukan tak boleh nak rentak. Tetapi kalau rentak dia balik ke sini lepas 3-4 hari dia gila, apa gunanya? Lagi seksa anak bini dia, lagi seksa hidup dia, lagi seksa mak bapak dia. Anak keluar-keluar 3-4 hari gila. Bukannya gila sebab apa Pak Kim? Sebab dia dah asyik. Dia dah ditipu dengan jin. Tengok sana cantik lah, apa semua lah, makan sedap. Padahal makan siput, padahal duduk kat hutan-hutan. Cuma kita tak nampak. Ada alam-alam lain lah kan. Cuma dia kata kita paksa dia keluar, kita rentap dia. Bukan tak ada rentap lah, memang betul-betul depan kita orang apa semua. Semua nampak ada orang jemaah yang ikut sekali. Termasuk kita orang 3 orang, campur lima dia 8 orang. Dia orang sendiri tengok, dia orang sendiri dengar. Acap ni memang tak nak balik. Tu andai kata kita paksa dia, jadi macam orang meroyan lah nanti, faham? Balik sini 2-3 hari okey, lepas tu jadi macam orang meroyan lah. Dia duduk teringat sana, tu risau kot-kot dia ada masalah keluarga kat sini ke. Kan dia ada gaduh bini dia ke apa ke, masalah rumah tangga ke apa ke kan. Takut juga lagi satu, dia dah kahwin dengan jin yang tak ada agama tu kat sana.